Personel TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 4 kg di perairan Kembili, Kabupaten Asahan. Hei! Pak, mau dibawa ke mana nih? Kalung ini? Mau dibawa ke mana? Dari rekaman video terlihat personel Lanal Tanjung Balai Asahan membongkar perahu dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah perahu. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Wido Dwi Nugraha menyampaikan saat konvers bahwa TNI AL akan senantiasa mendukung penuh upaya pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku baru pertama kali menyeludupkan narkoba jenis sabu dari Malaysia dan akan dibawa menuju Madura, Jawa Timur dengan dijanjikan imbalan sebesar 50 juta rupiah per bungkus. Pelaku sendiri sudah menerima uang sebesar 7 juta rupiah, di mana sisanya akan dibayarkan apabila barang sudah sampai di Madura. Selanjutnya barang bukti dan terduga pelaku diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut. Mau dibawa kemana? Jadi hasil pendalaman untuk pelaku ini informasinya baru pertama kali melaksanakan pengiriman atau bertugas sebagai kurir ini dengan iming-iming 50 juta per bungkus. Jadi kurang lebih sekitar 200 juta apabila barangnya sudah sampai ke tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.